Actually, ini adalah pertarungan antara dua Ignis, Flame melawan Windy. Flame dan Windy sudah musuhan sejak lama, dan kali ini Flame akan membuktikan kepada Windy bahwa bekerja sama dengan manusia bukan hal yang buruk, malah akan membuat kita semakin kuat karena kedua pihak bisa saling belajar dan saling mengisi, mengurangi kelemahan masing-masing. Let's duel this! Kita mulai belakangan aja. Ini kalau di anime pertarungannya cukup seru. Semoga kita bisa menandinginya. Wow, kita punya dua kartu playmaker, Cyanide Mining dan Backup Secretary. Windy mengaktifkan Card of Consonance, dia bisa draw 2 dan manggil Brandy Stock yang di-equip dengan wow, what? Dia langsung manggil monster boss Arma Levaten dan di-equip dengan Aklis. Dia set satu kartu dan end phase. Putaran yang bagus untuk Windy. Our turn. Dapat 2 Timon. Kita lihat dulu isi extra deck. Oh, nggak ada Chimera sekarang. Instead kita punya 2 kartu baru. Kartu Link Bell Links. Kalau dia di link saman, kita bisa nge-add 1 Salaman Great Sanctuary dari deck. Ini mempercepat Reincarnation Summon. Ini efeknya bagus sekali, kartu yang sangat berguna. Lalu ada Monster Exit Salaman Great Simireges Talio. Wow, dia terlarang ternyata aslinya. Rank 3, kita bisa discard 1 material untuk Special Summon 1 Salaman Great. Wow, that's great dari deck. Efek kedua kartu ini adalah kalau kita melink summon menggunakan dia sebagai material, kita bisa balikin 1 kartu monster di field ke tangan. Ini bisa mengenyahkan Levatensi Windy. Such a powerful card. Tangan kita cukup bersinergi, kayaknya kita bisa FTK. Yang jelas kita bisa summon berkali-kali putaran ini. Kita mulai dulu dengan aktifkan Cyanide Mining. Aku buang Spinny sebagai cost untuk mengambil Gazelle. Efek Gazelle langsung ke trigger karena cost si Cyanide Mining. Kita special summon Gazelle ke field. Lalu di sini. Oke. Efek kedua Gazelle. Kita kubur. Wow. Banyak kartu spell baru. Oke, kita pilih monster aja. Ini si Jack Jaguar. Kubur ke graveyard. Ini kalau aku melakukan langkah yang benar, kita bisa manggil monster yang banyak ke field dan langsung menghabisi nyawa Windy putaran ini. Oke, aku aktifkan dulu Kulis Burial untuk kubur satu lagi Salaman Great. Wow, apa ini? Unmasked Dragon. Wow, berarti bukan mas-mas lagi, tapi mbak-mbak naganya. Efeknya cuma float jadi monster worm, gak guna. Karena monster kita bukan worm. Ini ada keren-keren juga. Pastilah gunanya buat manggil si Exit tadi dengan cepat. Anyway, kita kubur saja si Falco karena kemampuannya untuk special summon diri sendiri dari graveyard. Next, kita aktifkan Timon untuk men-special summon dirinya ke field dengan membuang Timon yang satunya ke graveyard. Oke, aku cukup nervous ini karena kalau salah Soulburner jadi nggak keren. Falco di graveyard aktif. Kembalikan satu Salaman Great ke tangan, pilih Timon untuk men-special summon dirinya ke field. Si Timon yang kembali ke tangan, efeknya ke trigger, dia bisa kembali lagi ke field. Combo special summon yang dahsyat dari Timon dan Falco. Sekarang kita bisa nge-link menjadi Bellings untuk nge-search Sanctuary ke tangan. Ini kartu berguna banget karena Sanctuary bisa membuat kita nge-reincarnation summon hanya dengan satu kartu monster link saja. Oke, langkah berikutnya ada dua yang bisa di special summon di graveyard. Aku pilih Spinny. Kita akan panggil Exit monster Mirages Talio. Overlay Spinny dan Gazelle.
Ini ada ngitung summon kita nggak dari tadi? Aku jadi penasaran berapa kali kita summon tahun ini. Oke, Mirage Stalio Effect. Kita Deep Touch si Gazelle. Untuk special summon another Gazelle dari deck dalam defense position. Kita lalu gunakan efek kedua Mirage Stalio. Kita jadikan dia link material untuk memanggil Sunlight Wolf. Oke. Kita bisa ngebalikin si Levaten ke tangan si Windy. Levaten bubar jalan, kembali ke tangan. Nice, sekarang fieldnya kosong. Kita beneran bisa FTK kayaknya ini kalau nggak ada yang salah. But I'm really nervous now. Salaman Great adalah deck pro yang butuh pengalaman untuk mengendalikan combo-kombonya dengan maksimal. Oke, sekarang hidupkan Jaguar dari graveyard dengan mengembalikan Gazelle ke tangan. Wait, what? Walah, ke deck. Waduh, salah, aku kirain ke tangan. Aduh, kacau. Semoga ini enggak. Oh, Sunlight Wolf. Efeknya jalan. Oh, Sunlight Wolf yang nambah ke tangan. Ternyata aku lupa, kebalik. Kalau gitu pilih spinny aja ke tangan. Padahal tadi niatnya aku ingin summon kembali Gazelle supaya kita punya banyak monster reveal. Tapi ini enggak apa-apa, si Secretary beneran jadi backup kalau begini ceritanya. But first, kita link dulu, panggil singa api, gunakan gazelle, dan sunlight wolf jadi dua material. Hit Leo meluncur ke field. Lihatlah animasi yang sangar ini. Dan efeknya jalan. Kita bisa balikin kartu tertutup ini ke deck Windy. Bye bye. Untung dia nggak chain apa-apa. Lalu kita special summon backup secretary. Dan summon spinny. Wow, nggak bisa disummon ternyata. Restriksi dari Sunlight Wolf, aku lupa. Untung tadi kita nggak jadi ngambil gazelle ke tangan. Seenggaknya dengan spinny sekarang kita bisa pakai efek spinny untuk nambah attack satu monster sebanyak 500 points. Oke, matematika aku nggak bagus tapi aku akan coba saja. Aktifkan Sanctuary. Kita reincarnation summon Hit Leo dengan dirinya sendiri, of course. Sekarang efek rahasia Hit Leo kebuka karena dia telah di reincarnation summon. But first, kita kembalikan lagi satu kartu Windy ke deck. Fieldnya kosong melompong. Menaktifkan efek tersembunyi Hit Leo. Ubah attack satu monster reveal. Pilih Falco untuk mengubah attacknya menjadi attack Hit Leo di graveyard. 1200 menjadi 2300. Oke, aku nggak tahu apakah ini cukup atau enggak, jadi 8000. Aku butuh kalkulator. But this is all we got now. Dan aktifkan efek Pini untuk menaikkan attack satu monster di field sebanyak 500. Naikkan attack Salaman Great Hit Leo. Sekarang dia jadi 2800. Dan kita battle phase. Mama Mini Windy. Backup Secretary 1200. Bam. Jack Jaguar 1800. The Q. Falco yang sudah di-upgrade attack-nya 2300. Oh yes, we did it. Serangan Hit Leo lebih 100. We are successfully FTK Windy. First turn kill. Game over. Because in life there are winners and there are losers. We pull it off. Salaman Great is really great.